Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Alhamdulillah Thumma alhamdulillah Thumma alhamdulillah Alladzi hadana li hada wa ma kunna li nahtadi laula an hadana Allah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلة ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ولا حول ولا قُوَّةً الا بالله العلي العظيم اما بعد حضرات المحترمين سعادة العلماء العزاء و الفضلاء para الفضلى علم, para على para على على kami, cintai dan kami Ayahanda kami Selaku ketua Masjid Baitur Rahman Banyuwangi Al-Habib Al-Walid Mahdi bin Hasan Al-Haddar Hafidhahullah wa ra'ah Wa atalallahu baqa'uhu Fi khidmatil Islam wal wa muslimin Fi sahatin wa afiyah Seluruh putra Dan Dan menantu beliau seluruh keluarga besar beliau yang semoga juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pengurus dan takmir Masjid Baitur Rahman yang semoga juga mendapatkan riayah, inayah, pertolongan, perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, para jamaah salat tasbih. Salat tasbih. Rahimani wa rahimakumullah Semoga ibadah-ibadah kita makbulah diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Semoga sepuluh malam yang telah berlalu Sepuluh malam pertama, malam rahmat Kita mendapatkan bagian rahmat yang luas daripada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Segala ibadah kita, salat, tasbih, doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sisa daripada 10 malam pertengahan dan 10 malam terakhir dari bulan Ramadan ini semoga Allah berikan kita taufik, semoga Allah berikan kita hidayah kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya setiap malamnya, setiap jamnya, setiap detiknya. Semoga kita bisa terus bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan bersama hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Malam ini sangat spesial. Ini malam 11 bulan Ramadan. Di malam ini ada sebuah kejadian 14 abad yang silam. 14 abad yang lalu persis seperti malam ini. Salah seorang wanita yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang paling mulia, bahkan pemimpin wanita di dunia dan di akhirat. Wanita yang paling banyak jasanya untuk agama ini. Wanita yang paling dekat dengan Rasulullah yang paling banyak pengorbanannya Siti Khadijah Tul Kubro wafat persis seperti malam ini malam 11 Ramadhan makanya tadi yang meninggal itu ya siapa pelatih silat pengurus Masjid Baiturrahman, Rahman pelatih pencak silat Ustadz Irbanoto Masya Allah meninggal persis seperti di malam meninggalnya Siti Khadijah Tul Gubro Insya Allah almarhum dikumpulkan dengan Rasulullah Dikumpulkan dengan orang-orang soleh Dengan Ummahatil Mu'minin ya. Dengan hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun yang hadir di sini mudah-mudahan Allah karuniakan husnul khatimah Amin Allahumma Amin Allahumma Amin Beruntung semua yang hadir Yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda Kalian semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak manusia, kalian dipilih untuk diberi taufik, diberi hidayah, diberi kecintaan untuk berada di rumahnya Allah, beribadah kepada Allah, mengikuti jejak-jejaknya para kekasih-kekasih Allah, jejaknya Nabi Muhammad SAW. Orang yang lain di sana disibukkan oleh Allah. Banyak yang disibukkan dengan cari makan. Sekarang, banyak yang disibukkan dengan ngobrol. Mungkin mereka menghabiskan malam-malamnya hanya dengan sia-sia, dengan permainan, dengan obrolan. Tapi kalian dipilih dari sekian banyak umat untuk ditarik diberi taufik berada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala diberi taufik untuk salat sebentar lagi akan salat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala beruntung dan beruntung mudah-mudahan keistiqomahan ini terus insyaallah sebab kadang-kadang manusia ini bosenan Masjid-masjid biasanya itu rame itu cuman malam pertama, kedua, ketiga, mulai seminggu mulai sopnya maju ya. Tarawihnya mulai berkurang. Tapi insya Allah yang hadir ini tidak ada. Insya Allah yang hadir ini termasuk yang istiqomah. Kalau sudah istiqomah, insya Allah kata ulama yang istiqomah pasti dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena setiap Ramadan pasti ada malam Lailatul Qadar. Mereka yang istiqomah terawihnya, yang tidak terkecoh oleh setan, tidak terkecoh oleh dunia, insya Allah dapat malam Lailatul Qadar itu. Mudah-mudahan yang hadir semuanya insya Allah termasuk yang dapat malam Lailatul Qadar. Amin, Allahumma amin. Karena malam ini malam spesial, ya, bertepatan, ya, bertepatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngatur malam Jumat, bertepatan malam sebelas bertepatan dengan wafatnya Sayyidah Khadijah Malam ini saya ingin mengajak jamaah yang hadir Ayo kita ingin lebih kenal sedikit Kita jadikan malam ini hallnya Siti Khadijah Saya mau berbicara menerangkan secara ringkas, secara global Siapa itu Siti Khadijah Agar kita lebih bisa meniru Siti Khadijah Terutama kaum wanita yang hadir Agar lebih kenal dan bisa meniru nanti Siti Khadijah dengan harapan kelak di akhirat kita dikumpulkan di sorga bersama mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma Siti Khadijah al Kubro dikenal dalam sejarah beliau adalah wanita kaya raya, wanita karir, wanita yang sukses dan dari keluarga terhormat. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad, kita tahu Siti Khadijah adalah janda. Siti Khadijah sudah menikah, bahkan sudah punya anak perempuan yang bernama Halah. Itu anaknya Siti Khadijah dari suaminya sebelum Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, bahkan di beberapa kitab seperti kitab Ibn Hisham, kitab sejarah Halabiyah disebutkan Siti Khadijah pernah menikah sampai dua kali, suaminya meninggal. Setelah itu Siti Khadijah memutuskan tidak mau menikah lagi Fokus mau mengurus rumah tangga, ngurus anak dan ngurus bisnis, ngurus perniagaan Yang namanya wanita karir, wanita kaya raya Disebutkan oleh para ahli sejarah, rumahnya Siti Khadijah ini Kalau untuk menampung tamu orang satu kota Mekah cukup rumahnya Gimana itu besarnya rumahnya? Misalnya ada satu orang di Banyuwangi, rumahnya cukup untuk menampung orang saat Banyuwangi. Gimana besarnya rumahnya Siti Khadijah itu? Kaya raya Siti Khadijah, sampai dikatakan hampir separuh kekayaan orang Mekah itu miliknya Siti Khadijah. Ya apa kalau ada orang Banyuwangi, separuh Banyuwangi miliknya satu orang. Gimana kayanya orang itu? Mekah zaman itu sudah ya dari zamannya Nabi Ibrahim dari sebelumnya bahkan Ka'bah itu dibangun oleh menurut riwayat dibangun oleh Nabi Adam artinya Mekah itu sudah ramai di zaman itu separuh kekayaannya milik Siti Khadijah sudah Siti Khadijah fokus mikiri bagaimana memutar perniagaannya memutar apa namanya hartanya ini banyak punya anak buah banyak punya pegawai setiap tahun kalau ada musim dagang di negeri Syam itu Siti Khadijah mengirim harta dagangannya bahkan disebutkan oleh Habib Ahmad bin Muhammad il ayahnya Habib Muhammad Muhtar itu kalau bawa harta perdagangannya Siti Khadijah itu kadang-kadang sampai 4.000 onta yang mikul per hartanya perdagangannya Siti Khadijah kalau ontanya saja 4.000 yang mikul bagaimana anak buahnya itu Bagaimana pegawainya, banyaknya berapa? Bisa dipikir itu. Ya kalau onta zaman dulu seperti mobil sekarang. Ya apa kalau ada orang punya mobil ngirim 4000 kontainer. Wah, berarti ini kan hebat sudah Siti Khadijah nggak ada tandingannya. Karena beliau punya banyak bisnis, punya harta perniagaan yang banyak, tentu beliau merekrut, mengambil, mencari orang-orang karyawan-karyawan untuk diberikan kepercayaannya. Dan yang dipilih tentunya kalau orang ini pembisnis pasti cari karyawan yang jujur. Pasti mau cari orang-orang yang mau kerja yang dicari kriterianya seesare sejujur, yang jujur. Mendengar saat itu, saat itu ada seorang anak muda yang terkenal kejujurannya bahkan dijuluki Al-Amin orang yang terpercaya. Waktu itu belum jadi nabi ya, masih Muhammad bin Abdullah, si Nabi Muhammad, Nabi Muhammad belum diangkat jadi nabi, umurnya masih belum 25 tahun, mendengar ada pemuda yang jujur, Siti Khadijah binti Khuwailid mengutus orang. Pergi, coba tawarkan Muhammad bin Abdullah itu kalau dia mau, ini sebentar lagi ada musim perniagaan ke Syam. Kalau dia mau, dia bawa harta perdagangan saya. Saya akan percayakan kepada dia. Saya akan berikan kepercayaan dia untuk memimpin membawa harta perdagangan saya ke Syam. Singkat cerita, didatangi di saat itu pamannya Rasulullah Abu Talib yang mengasuh Nabi Muhammad saat itu. Didatangi Abu Talib ini, Siti Khadijah mencari orang-orang untuk dipercayai harta perniagaannya. Maukah kau mengirimkan Muhammad keponakanmu itu untuk membawa harta perdagangannya, Khadijah? Kata Abu Talib, "Datang kepada Nabi Muhammad, 'Muhammad ini kabar gembira.' Kita susah saat itu." Abu Talib, kehidupannya sederhana, orang biasa, bukan orang kaya raya. Muhammad ini kabar gembira, kamu ditawarkan akan diberikan upah dua kali lipat oleh Siti Khadijah, diberikan kepercayaan untuk membawa harta perdagangannya ke Syam. Singkat cerita, diterima, bekerjalah diberikan kepercayaan berangkat ke Syam, Siti Khadijah." ya banyak anak buahnya. Oh ya, Syam itu kalau bahasa sekarang Syria ya. Dari Mekah ke Syria. Kata Siti Khadijah, Siti Khadijah punya tangan kanan atau punya anak buah orang kepercayaan juga namanya Maisarah. Siapa namanya? Maisarah, laki-laki ya. Laki-laki ini Maisarah, budaknya, pembantunya Siti Khadijah. Maisarah kamu awasi Muhammad, kamu lihat itu Muhammad. Bagaimana ya? Bagaimana? Apa namanya? Tingkah lakunya, kamu lihat ini. Orang terkenal, orang yang jujur, kamu awasi dia. Ya. Banyak anak buahnya yang ikut, banyak rombongan, banyak, tapi diwasiatkan kepada Maisarah untuk selalu mengawasi Nabi Muhammad berangkatlah singkat cerita perdagangannya Siti Khadijah yang banyak dengan rombongan tadi dengan ontanya membawa harta dari Mekah untuk dijual di Syam, di Syria dan set pulangnya membawa harta dari Syria untuk dijual di Mekah begitu, pembisnis yang ulung berangkat kata Maisarah mulai berangkat dari Mekah itu selalu di dalam perjalanan ada awan yang menaungi mereka karena ada Nabi Muhammad SAW, Alaihi Wasallam. Ini calon makhluk termulia di sisi Allah. Maisara bingung dan itu sebenarnya malaikat, malaikat yang menaungi dengan sayapnya kemana Nabi pergi itu dinaungi. Jadi selalu ada awan yang menaungi rombongan kafilahnya perdagangannya Siti Khadijah ini dari mulai ke Mekah sampai ke Syam. Banyak sekali kejadian di antaranya ketika akan sampai di suatu tempat itu Rasulullah atau Nabi Muhammad duduk di bawah sebuah pohon. Kemudian ada pendeta di tempat itu, namanya Nustur, mengatakan bertanya kepada rombongan, siapa itu orang yang duduk di bawah pohon? Tidak ada yang duduk di bawah pohon ini kecuali Nabi. Dan ini siapa? Mereka tanya sama rombongannya. Dijawab, ini teman kami, ini Muhammad bin Abdullah dari Mekah, kata pendeta tadi. Saya mengira orang ini akan diangkat oleh Allah untuk menjadi nabi di zaman ini. Karena tidak ada yang duduk di bawah pohon ini kecuali nabi. Konon katanya pohon itu sampai sekarang masih ada di daerah Yordania. Nama pohonnya pohon Sahabi. Satu-satunya pohon yang hidup. Pohon yang lain sudah habis semuanya. Di tengah padang pasir gersang sampai sekarang 1400 tahun lebih masih itu pohon berdiri tegak. Barokahnya Nabi Muhammad SAW itu di pohon Sabi, itu pendeta yang mengatakan dan bertanya siapa orang yang duduk di bawah pohon ini teman kami belum belum diangkat jadi nabi masih umurnya belum 25 tahun itu diantara kejadian kejadiannya, ya. Maisarah terus melihat bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana budi pekertinya yang luhur, cara bicaranya yang sopan sama seorang sehingga dalam waktu yang singkat perdagangan siti Khadijah habis dapat untung berlipat ganda dan mereka cepat kembali pulang ke Mekah. Perjalanan pulang pun begitu, di setiap tempat mereka singgah terjadi kejadian-kejadian yang luar biasa. Singkat cerita pulang, Maisarah cerita sama Siti Khadijah. Ya. Sudah selesai, sudah diupah gaji semuanya, ditanya oleh Khadijah, gimana Maisarah? Gimana perjalanan ke sana? Diceritakan oleh Maisarah. Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, bagaimana sifat mulianya bicaranya kejadian-kejadian yang di jalan akhirnya ya Siti Khadijah saat itu umurnya hampir 40 tahun timbullah ketertarikan lagi dari Siti Khadijah Wah ya ini Siti Khadijah kata para ahli sejarah sudah menikah sudah dua kali pengalaman sudah tahu sama laki-laki sudah ya. sudah tahu watak-wataknya orang dilamar oleh banyak orang ditolak semua oleh Siti Khadijah yang ngelamar ini bupati, gubernur, DPR semua ditolak. Pembesar-pembesar kores kata Siti Khadijah aku nggak mau menikah. Sudah cukup aku menikah. Tetapi ketika mendengar kisahnya Maisarah tertarik lagi Siti Khadijah. Wah seandainya aku punya suami seperti ini, seperti Muhammad bin Abdullah ini, alangkah bahagianya aku, alangkah senangnya inilah orang yang aku cari. Tapi bingung Siti Khadijah, janda, udah punya anak, udah umurnya 40 tahun. Saat itu Muhammad bin Abdullah Nabi Muhammad masih masih bujangan, belum 25 tahun umurnya, ya, Masih bujangan. Status jauh. Ya, anggap kalau sekarang Siti Khadijah ini big boss, bosnya, bos besarnya. Dan ini Nabi Muhammad saat itu kerja sama Siti Khadijah, jauh statusnya kan. Pegawainya anggap. Tapi Siti Khadijah bingung galau hati berkehendak ingin ada cuman bingung melihat keadaan itu mikir-mikir-mikir akhirnya Siti Khadijah punya teman akrab bu namanya Nafisah binti Munayyah ini teman akrab teman curhatnya Siti Khadijah namanya Nafisah binti Munayyah kata Nafisah Khadijah kenapa kamu ini kok hari-hari ini lain kenapa wajahmu seperti galau kan lain orang galau-galau Kenapa kamu ini berubah kamu sering termenung Kenapa enggak seperti dulu ada apa curhat dong Misalnya kata-katanya Nafisah binti Munayyah enggak enggak ada apa-apa enggak pasti kamu ada apa-apa ayo ya diungkit diungkit katanya orang Madura econgke 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 sampai kening. ya Begitu juga pentingnya teman ini lihat nanti. Akhirnya karena ini teman akrab ngomong Siti Khadijah. "Iya Nafisa, aku ini senang sama seseorang tapi aku bingung," katanya. "Wah, senang sama siapa kamu? Kamu sudah dilamar banyak orang, kaya-kaya, ganteng-ganteng, hebat-hebat kamu tolak semuanya. Siapa yang kamu suka sekarang ini?" "Tapi aku takut," katanya. "Aku bingung," katanya. Ya sudah sudah, ayo siapa siapa. Aku nggak mau ngomong-ngomong, katanya Nafisa. Akhirnya dipaksa dipaksa paksa, akhirnya keluarlah. Aku suka sama Muhammad bin Abdullah. Ya suka bukan apa, aku tertarik akhlaknya, tertarik budi pekertinya, tertarik dengan sifat-sifatnya ini. Bahkan katanya dia ketika berada di suatu daerah sana, katanya ini calon nabi. Alangkah bahagianya kalau aku menjadi pendampingnya, kalau aku menjadi istrinya, kata Nafisah, Benar kau suka aku kepada Muhammad? Sudah. Engkau diam, aku yang mau ngurus. Saya yang yang mau bekerja. Kamu diam. Eh, tapi kamu jangan sembarangan, aku takut. Ini kan urusan keluarga ya, sensitif ini. Akhirnya udah, Nafisah binti Munayyah ini pinter, orangnya cerdas. Besok hari katanya Nafisah bilang sama Siti Khadijah, "Udah, kamu diam, aku akan buat Muhammad itu datang ke sini ngelamar engkau." Yang penting kamu terima, Oh, berangkat besok harinya, Nafisah binti Munayyah mencari Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad kerjanya mengembala kambing. Dicari-dicari, saat itu Nabi Muhammad ada di tengah-tengah padang pasir, sedang menjaga, mengembala kambing bersama sahabatnya Ammar bin Yasir. Lagi duduk di bawah pohon korma, didatangi sama Nafisah ini. Ngobrol. Karena Nafisah ini orang pintar, ngobrolnya enggak langsung. ya duduk dibawa muter dulu. Muhammad, apa kabar? Gimana kamu perjalanan ke Syria bawa dagangannya Siti Khadijah? Bagaimana kejadian di sana? Ya, bawa muter dulu ya. Sampean kalau punya punya hajat sama seseorang, ingin ngomong minta sesuatu sama orang, biasanya kalau langsung to the point, kalau langsung ngomong biasanya gagal. <laughs> kalau ceplas-ceplos biasanya gagal. Tapi kalau dibawa muter dulu, bawa jalan-jalan sampai asyik, baru tek biasanya kena. <laughs> itu orang yang pinter biasanya. Nah, Nafisa ini pinter, dibawa ngobrol dulu, bawa cerita dulu. Gimana cerita panjang lebar tentang perjalanan ke Syam dan setelahnya. Lalu setelah itu sudah akrab, sudah enak, enjoy, baru ngomong Muhammad di malam tata zawaj. Muhammad, kenapa kamu nggak kawin? Mata kabin pun Muhammad Arapah. Nah, sekarang mulai masuk dah pelan-pelan ya dari mana saya mau kawin nafisa saya ini anak yatim nggak punya bapak nggak punya ibu saya miskin berapa biaya kawin kan mahal biaya kawin sekarang ini mudah muda tanya banyak nggak nikah karena nggak punya biaya untuk kawin ya berapa lamaran ya sundrangnya kata orang arab berapa biaya resepsi biaya gedung biaya ini mahal loh, orang kawin saya ini orang miskin, dari mana saya mau dapat biaya pernikahan? Terus Nafisa bilang gini, Muhammad, kalau seandainya ada orang mau nanggung biaya perkawin, biaya kawinnya, mau nggak kamu kawin? Mulai. <guluh> ada orang mau menanggung biaya pernikahan engkau, semuanya ditanggung, mau nggak kamu kawin? Ya mau juga, tapi kawin dengan siapa? <guluh> siapa dulu calonnya? <guluh> ya kan orang nggak, Ya misalnya ini pemuda-pemuda di sini, mau kamu kawin? Ya mau sama siapa dulu? Cocok enggak? Dilihat. Ngobrol lah, ngobrol. Akhirnya Nafisa ini berbisik, Muhammad Khadijah suka sama engkau. Coba dong kamu lamar dia. Kan yang ngelamar laki-laki, masa perempuan yang ngelamar? Ayo dong kamu lamar dia katanya. Ah beneran kamu, oh, ya bahasa kita ngobrol. Bener lo, jangan main-main lo ini. Betul, aku ini teman akrabnya. Udah, kamu sana rembukan, kamu lamar Khadijah. Aku yang jamin, engkau diterima lamaranmu. Pulang Nabi Muhammad ngobrol sama pamannya Abu Talib. Paman, ada kabar nih. Kabar apa lagi Muhammad? Ya, ini gosip. <laughs> Itu temannya Siti Khadijah, dia bilang, Siti Khadijah suka sama saya. Bagaimana menurut paman? Ada riskun sakahullah kata pamannya kata pamannya Nabi Muhammad Abu Talib Muhammad ini rizki dari Allah oh, Khadijah orangnya cantik Keluarga terhormat Kaya raya Apalagi yang mau kamu tunggu Ini rizki dari Allah kata. Ya, Katanya Masih muda, 40 masih muda Dan terkenal sangat cantik jelita Siti Khadijah ini Singkat cerita Permusyawarahan Nabi Muhammad dengan paman-pamannya Abu Talib, dengan Sayyidina Abbas Dengan Uh, pamannya yang lain itu artinya Sayyidina Hamzah Oke okay, keluarga setuju uh, berembuk akhirnya datanglah melamarlah Siti Khadijah binti Khuwailid dilamarlah dan diterima dan dinikah menikahlah Siti Khadijah umurnya saat itu empat puluh tahun dengan Muhammad bin Abdillah Nabi Muhammad umur nabi saat itu 25 tahun belum diangkat jadi nabi Siapa yang beruntung dengan pernikahan ini, Siti Khadijah. Karena sebentar lagi ini akan diangkat jadi Nabi, Siti Khadijah otomatis menjadi Ummul Mu'mini. Menjadi ibunya orang Islam sedunia, sepanjang masa. Siapa yang beruntung dengan pernikahan ini? Siti Khadijah yang paling beruntung. Menjadi wanita mulia. Menjadi ibunya Siti Fatimah Tuzahra. Menjadi ibu neneknya Hasan dan Hussein. Menjadi ibunya para awliya Allah. Semua habaib yang ada di dunia, semua wali Allah. Cucunya Siti Khadijah, anak cucunya Siti Khadijah. Berapa beruntungnya Siti Khadijah? Dengarkan, belum selesai sampai di sana. Setelah menikah, Siti Khadijah menjadi orang yang paling banyak jasanya kepada Nabi Muhammad SAW. Siti Khadijah menjadi istri yang sangat setia, pendamping yang sangat luar biasa, susah sedih, suka, duka selalu bersama Nabi Muhammad Sampai ketika Nabi umur 40 tahun Siti Khadijah sudah mencapai umur 55 tahun Nabi 40 tahun diangkat oleh Allah Mendapatkan wahyu di Gua Hira Itu ketika Nabi Muhammad mulai berkhaluat di Gua Hira Itu yang datang membawa makanan Siti Khadijah Kata para ahli sejarah Nabi Muhammad ini khulwat kadang-kadang seminggu Kadang-kadang tiga hari di Gua Hira enggak turun berkholwat, bertafakur, memikirkan tentang alam semesta ini. Sampai turun Malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama. Apa bunyinya wahyu yang pertama? Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Sampai lima ayat. Ini wahyu yang pertama turun. Malaikat Jibril datang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad. Siapa orang yang pertama ditemui Nabi Muhammad? Siapa orang pertama yang dia diberitahu dan diajak untuk memeluk agama Islam? diberi kabar bahwa dia mendapatkan wahyu dari Allah Siti Khadijah pulang Nabi Muhammad dengan gemetar dengan ya habis menerima wahyu berat samiluni zamiluni selimuti aku wahai Khadijah selimuti aku aku baru saja mendapatkan wahyu datang malaikat Jibril ketakutan Nabi Muhammad turun datang kepada Siti Khadijah dipeluk oleh Siti Khadijah diselimuti oleh Siti Khadijah dihibur oleh Siti Khadijah bahkan dibawa kepada pamannya yang bernama Novel, seorang yang ahli kitab, ahli baca sejarah, dihibur oleh Siti Khadijah, ditenangkan Nabi Muhammad. Singkat cerita, ya panjang ceritanya ini. Siti Khadijah mendampingi Nabi Muhammad, dikaruniai enam orang anak. Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah punya enam orang anak. Yang pertama, Qasim, meninggal di waktu kecil. Kemudian dari perempuan, Zainab. Ummi Kulthum, Ruqayyah, yang terakhir Fatimah yang perempuan. Kalau yang laki-laki dua, Qasim dan Abdullah. Enam orang, seluruh anaknya Nabi tujuh, enam dari Siti Khadijah. Hanya satu, Maria yang bernama Ibrahim, dari istrinya yang bernama Maria Al-Kiptiyah. Singkat cerita, loncat lagi. Nabi berdakwah. Mulai dakwah awal Siti Khadijah mendampingi sampai hartanya Siti Khadijah hampir habis semuanya untuk mendukung dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Dikatakan oleh para ahli sejarah, "Kalau bukan laula malu Khadijah. Kalau bukan karena hartanya Siti Khadijah yang dikorbankan untuk menyokong dakwahnya Nabi Muhammad, maka Islam ini tidak akan tersebar seperti sekarang. Tapi berkat dukungan hartanya Siti Khadijah, Islam menjadi agama yang sangat besar seperti sekarang." Itu pengorbanannya Siti Khadijah. Pada tahun ketujuh setelah Nabi diangkat jadi Nabi Rasul, umur Nabi 47 tahun, itu malaikat Jibril datang, turun dari langit memberi kabar kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sampaikan salam dari Allah untuk Khadijah karena banyaknya perjuangannya, karena banyaknya pengorbanannya dan kesetiaannya kepada Nabi Muhammad, turun dari langit mereka Jibril membawa salam dari Allah. Allah kirim salam. Suruh sampaikan kepada Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad suruh sampaikan kepada Khadijah. Saat itu Siti Khadijah sedang masak di dapur lagi mempersiapkan untuk menjamu Nabi Muhammad. Siti Khadijah datang membawa makanan padahal beliau bisa mau menyuruh pembantunya tapi inilah akhlaknya istri yang mulia beliau memasak sendiri dengan tangannya untuk menghormati suaminya. Beliau orang kaya raya, pembantunya banyak, tetapi untuk menghormati suaminya beliau masak sendiri. Bawa makanan ke depan Rasulullah, Rasulullah mengatakan Khadijah, barusan Jibril turun membawa salam dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kirim salam kepada engkau dan Allah mengatakan bahwasanya di sorga Allah telah mempersiapkan istana untuk engkau qasrun min qasabin la sakhab laha nasab sebuah istana yang megah dari permata dari luluk dari permata yang indah-indah tidak ada kesusahan tidak ada kesedihan di dalamnya biasanya orang dapat salam dari Allah itu kalau sudah meninggal ya surat yasin salamun qaulan min rabbir rahim orang kalau meninggal kalau orang soleh orang mukmin dapat salam dari Allah Siti Khadijah masih hidup di dunia jasadnya masih hidup di dunia dapat salam dari Allah Oh ini bu bukan presiden ini yang kirim salam ini bukan menteri Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin kirim salam untuk Siti Khadijah lihat kepintaran Siti Khadijah kalau kita dapat salam dari orang gimana jawabnya Waalaikumsalam <laughs> ya kalau kita misalnya Anu Ustadz ini kirim salam, Habib ini. Kita biasanya jawab Waalaikumsalam atau kalau yang yang betul Alaik wa salam. Seperti itu. Tapi Siti Khadijah lihat, cerdas, pintar. Apa jawabnya Siti Khadijah? Diletakkan makanannya Siti Khadijah menjawab Allahu salam wa minhu salam wa ilaihi yaudus salam fa rabbana bis salam wa adkhilna daraka ya rabbi daras salam yang kita baca habis salat. Itu dari Siti Khadijah itu dari Allah lah salam keselamatan. Dari Allah itu keselamatan dan kepada Allah kembali keselamatan dan kita memohon keselamatan kepadanya. Wa ilaihi ya salam. salam. Selamatkan kami ya Allah. Hidupkan kami dengan selamat. Masukkan kami ke rumahmu yang penuh keselamatan surgamu. Ini jawabannya Siti Khadijah. Wa ala Jibril salam dan kepada mereka Jibril juga yang membawa salam juga dapatkan salam dari Siti Khadijah. Singkat cerita, tahun ke-10 ya, umurnya Nabi 50 tahun saat itu umurnya Siti Khadijah 65 tahun persis di malam 11 Ramadan seperti sekarang sebelumnya saat, saat itu Siti Khadijah sudah sakit-sakitan sudah mulai enggak sadar sudah mulai sering pingsan karena umur sudah mulai tua sudah mulai badan lemah bahkan putri-putrinya yang merawat saat itu yang merawat Siti Fatimah ada Ummi Kulthum, ada Ruqayyah yang merawat Siti Zainab sudah menikah yang saat itu yang merawat Siti Fatimah dan saudaranya yang lain kata Siti Fatimah sebelum meninggalnya malam 11 Ramadan itu kurang dua hari, tiga hari ya malam-malam awal-awal Ramadan itu melihat bagaimana cintanya Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad di luar itu sering pingsan Siti Khadijah dari menahan sakit yang begitu luar biasa, sering pingsan. Sering mengeluh kesakitan luar biasa. Tapi kalau ada Nabi Muhammad masuk ke dalam kamar, Siti Khadijah pura-pura senyum. Pura-pura enggak sakit, menahan sakitnya. Tidak mau membuat sedih hatinya Nabi Muhammad SAW. Ini beberapa menit yang lalu, Siti Khadijah mengeluh. Sakit, enggak tahan. Setelah itu, selang beberapa menit, Nabi Muhammad masuk ke dalam kamar untuk melihat Siti Khadijah pura-pura. Senyum ditahan lagi, itu Siti Fatimah sampai mundur, melihat di tembok, melihat bagaimana cintanya ibunya kepada Nabi Muhammad. Pengorbanannya yang begitu luar biasa mau membuat Rasulullah sedih saja, tidak mau ditahan seakan-akan gak sakit. Pelajaran pendidikan dari seorang ibu kepada anak-anaknya, kenapa jadi Siti Fatimah? termasuk didikan Siti Khadijah bagaimana melihat cintanya ibunya kepada ayahnya Allah kata Siti Fatimah ini barusan ibu sakit gak kuat sekarang Nabi datang masuk dalam kamar senyum ditahan pura-pura gak sakit ini pemandangan-pemandangan yang setiap hari dilihat bagaimana di rumah kita pemandangan apa yang kita perlihatkan kepada anak-anak kita wahai jamaah adakah pendidikan-pendidikan yang mulia seperti ini yang kita perlihatkan kepada mereka Kecintaan yang seperti ini. Setelah itu, malam sebelas Ramadan. Ya. Sebelum malam sebelas, satu dua hari sebelumnya, Siti Khadijah mengatakan, Watimah, putriku, tolong. Nanti kalau aku wafat, tolong sampaikan kepada ayahmu, surbannya, yang biasa dipakai sholat, yang biasa dipakai ketika menerima wahyu Rasulullah, punya surban khusus yang sering dipakai, nabi itu ibadah, Katakan kepada ayahmu, "Aku minta surbannya untuk dijadikan kain kafanku. Aku takut menghadapi alam kubur, aku takut menghadapi alam berzah." Kata Siti Fatimah, "Ibu, kenapa enggak minta langsung kepada ayah? Enggak, aku malu. Aku malu kepada Rasulullah, aku malu kepada ayahmu. Lihat, bagaimana Siti Khadijah? Walaupun beliau banyak jasanya, banyak hartanya sampai habis untuk Nabi Muhammad, tetapi Siti Khadijah tahu diri." Siti Khadijah mengerti. Beliau yang beruntung, bukan Nabi Muhammad yang beruntung. Siti Khadijah yang beruntung dapat menjadi istrinya Nabi Muhammad. Dan beliau merasa hartanya yang habis semuanya ini, ini bukan jutaan, bukan miliaran ini, hartanya yang dikorbankan di jalan Allah belum berapa apa dibandingkan apa yang diberikan Nabi Muhammad kepada beliau. Inilah puncak pemahaman. Kadang-kadang ada orang sedekah, ngasih nyumbang ke masjid ngasih jumbang kepada pesantren dia merasa wah aku sudah nyumbang ada orang nyumbang tapi merasa sudah sombong Siti Khadijah nyumbang gak terhitung hartanya yang miliaran triliun habis tapi merasa merasa tidak berbuat apa-apa sampai untuk meminta sorbannya Nabi Muhammad malu wahai Fatimah aku malu mau minta sorbannya katakan kepada ayahmu aku minta sorbannya untuk dijadikan kain kafanku karena aku takut menghadapi alam kubur jamaah ya, Bagaimana dengan kita yang sudah jelas nyata? Kita ini ibadah kita ini, ya, beginilah kita pas-pasan, dan kita pasti, pasti mau tidak mau, kita akan bertemu dengan Israel, kita akan bertemu dengan alam kubur, cepat atau lambat. Bagaimana dengan kita? Persiapan apa yang mau kita akan hadapi? Siti Khadijah yang sudah begitu, istrinya Nabi Muhammad, ibunya Siti Fatimah, ibadahnya top amalnya top, takut mau menghadapi alam kubur. Singkat cerita, Siti Fatimah ketika Rasulullah datang mengatakan, Ayah, ibu berwasiat, kalau ibu meninggal nanti beliau minta surban ayah ini untuk dijadikan kain kafannya. Datang Nabi Muhammad, menemui langsung, Khadijah, kenapa kamu nggak ngomong langsung kepada aku? Kenapa kamu, tidak ya Rasulullah, aku malu, karena belum apa-apa yang aku korbankan untuk engkau wahai Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Di malam seperti ini, seperti malam kita ini, malam 11 Ramadan, ruh beliau yang suci diambil oleh Allah berjumpa kepada Allah kembali ke rahmatullah. Nabi Muhammad sedih belum pernah sedih seperti sedihnya malam ini. Nabi Muhammad menangis sampai tahun itu. Tahun wafatnya Siti Khadijah dinamakan Amul Huzun. Tahun dukanya Nabi Muhammad, tahun sedihnya Nabi Muhammad karena berpisah dengan orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, berpisah dengan orang yang paling banyak pengorbanannya dengan Rasulullah. Apa yang mau saya sampaikan daripada kisah-kisah yang penuh hikmah ini, pemuda pemudi, bapak ibu, kalian kalau mau memilih pasangan. Ini yang muda-muda yang mau kawin Carilah kriteria seperti Siti Khadijah Kalau mau cari pasangan Cari lihat akhlaknya Lihat agamanya Pasti kalian akan beruntung Pasti kalian akan beruntung di dunia dan di akhirat Siti Khadijah mencari orang yang jujur Ibu yang mau cari mantu Mau cari mantu Cari mantu jangan lihat hartanya Jangan cuma datang ya bawa mobil Alphard, eh ternyata rental mobilnya dapat sewa. Jangan lihat dunianya, tapi lihat Siti Khadijah. Melihat akhlaknya, agamanya, apakah rugi Siti Khadijah? Walaupun punya suami, anak yatim, miskin, paling beruntungnya manusia Siti Khadijah. Sampai saat ini sampai kiamat. Nabi pernah itu depan sahabatnya bikin garis dengan tongkatnya. Nabi bawa tongkat lalu menggaris satu dua tiga empat. Kata sahabat apa ini ya Rasulullah? Ini empat adalah empat wanita termulia di dunia dan di akhirat. Siapa ya Rasulullah? Pertama, nomor satu dan termulia Khadijah binti Khawailid, Siti Khadijah. Tidak pernah dilupakan oleh Nabi. Walaupun itu Siti Khadijah sudah wafat, Nabi menikah lagi yang kedua dengan istrinya Saudah, kemudian dengan Siti Aisyah, dengan Siti Afsah, menikah lagi sampai punya istri, ya, istrinya Nabi itu ada 11 semuanya jumlahnya, Dua orang yang meninggal di masanya Rasulullah, sembilan yang meninggal setelah Rasulullah. Setelah Nabi kawin dan kawin, Rasulullah tidak pernah melupakan Siti Khadijah. Setiap Rasulullah potong kambing, Rasulullah selalu mengatakan, bagikan ini untuk teman-temannya Khadijah. Tidak dilupakan oleh Nabi. Sampai ada suatu saat adiknya Siti Khadijah, namanya Khaulah Ketika datang ke rumahnya Nabi mengetok, suaranya mirip Siti Khadijah. Ketika mengetok rumahnya dan Assalamualaikum, Nabi itu loncat. Ya Allah Khawlah suaranya mirip Khadijah ini mengingatkan nabi kepada Siti Khadijah. Saat itu nabi dengan Siti Aisyah cemburu Siti Aisyah masih muda Siti Aisyah. Ya wahai Rasulullah wahai nabi kenapa kau selalu Khadijah Khadijah kau sudah diganti oleh Allah. Qad abdalakallahu khairan minha engkau diberi ganti oleh Allah istri yang cantik seperti aku masih gadis masih muda ya masih cantik seperti aku Siti Khadijah sudah meninggal, orang tua, jelek, meninggal sudah lama. Kenapa kau masih sebut-sebut? Nabi marah. Merah mukanya Nabi. Ma'abdalallahi khairan minha wallah. Demi Allah, Allah belum beri aku pengganti yang lebih baik dari Siti Khadijah. Dia bersamaku di saat semua orang meninggalkanku. Dia memberikan hartanya di saat semua orang tidak mau memberikan hartanya kepadaku. Dia menolongku di saat semua orang tidak ada yang menolongku. waruzak warazakani Allahu minha auladan idh haramani auladan nisa dan Allah berikan aku keturunan dari dia Siti Khadijah di saat semua istri-istriku tidak bisa memberikan keturunan dipuji walaupun Siti Khadijah sudah wafat bertahun-tahun tidak dilupakan oleh Nabi dikenang terus dibicarakan terus disebut-sebut setiap potong kambing bagikan kepada kawannya Siti Khadijah setiap ada ini Khadijah 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 Bahkan istrinya ketika mengatakan dipuji Siti Khadijah. Tidak pernah Rasulullah walaupun wafatnya Siti Khadijah mengecewakan Siti Khadijah. Ini pertanda apa? Beruntungnya Siti Khadijah. Dicintai oleh Nabi Muhammad, dekat dengan Nabi Muhammad dan apa? Mendapatkan makom yang tinggi. Malam ini, malam wafatnya Siti Khadijah bertepatan. Insya Allah kita yang hadir semuanya, Ya Rab, Mendapatkan barokahnya Siti Khadijah Pro Yang hadir di tempat ini mendapatkan hadiah khusus dari Siti Khadijah Tul Kubra yang kita sebut-sebut namanya, insya Allah kabar pengajian dari Masjid Baitur Rahman di Banyuwangi ini, insya Allah disampaikan saat ini ke tempat beliau di Mekkah, Siti Khadijah dikuburkan di Maklah, nama tempatnya Maklah di sana, dan banyak orang-orang yang memiliki hubungan-hubungan yang khusus dengan Siti Khadijah, wabil khusus kaum wanita, para ibu-ibu para gadis yang hadir di tempat ini insya Allah dijadikan orang-orang yang mengikuti jejaknya Siti Khadijah Tul Kubro diberikan sifat sifat setia pada suaminya diberikan insya Allah oleh Allah suami yang setia seperti Siti Khadijah Tul Kubro dan dikaruniakan keluarga yang sekinah mawaddah warahmah jangan lupa pilihannya seperti Siti Khadijah melihat agamanya melihat akhlaknya dan ikutilah jejak-jejaknya Siti Khadijah pengorbanannya untuk agama berkorban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kebahagiaan dan kebahagiaan menunggu Siti Khadijah selama-lamanya mudah-mudahan kita semua dapat barokahnya Siti Khadijah mudah-mudahan pengajian di masjid ini terus dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hadir insyaallah terus diberi taufik diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nyawa kita dicabut oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah husnul khatimah indal maut fi khairin wa lutfin wa afiyah ya arhamar rahimin ya akramal akramin ini ini sejarah singkatnya Siti Khadijah belum selesai sebenarnya dan setelah Siti Khadijah istri-istri Nabi masih banyaklah Mudah-mudahan dalam kesempatan-kesempatan yang lain Insya Allah kita sambung lagi Sejarah yang indah ini Untuk kita lebih mendekatkan diri kepada mereka Lebih kenal kepada mereka Lebih cinta kepada mereka Dan bisa berjalan di jalan mereka Sehingga dikumpulkan dengan mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma jam'an Ya Allah jadikan perkumpulan kami ini Perkumpulan yang kau rahmati Dan setelah keluar Setelah kita bubar dari majlis ini Jadikanlah kami mendapatkan ampunan darimu Ya Allah malam sebelas ini Malam pertemuan engkau dengan kekasihmu Siti Khadijah Ya Allah Karuniakan kami Karunia-karunia yang kau berikan kepada Sayyidah Khadijah Karunia-karunia yang kau berikan kepada pencinta-pencinta Sayyidah Khadijah Ya Arhamarrahimin, Ya Akramal Akramin Ya Allah Malam Sepuluh malam pertengahan ini akan kami hadapi beri kami taufik, beri kami hidayah, kekuatan untuk bisa maksimal ibadah, memanfaatkan semua pemberian dan karuniamu ya arhamar rahimin. Beri kami semangat, beri kami kekuatan untuk terus ibadah takaruban kepada Engkau ya arhamar rahimin. Dan sepuluh malam terakhir ya Allah, karuniakan kami lailatul qadar, kelu karuniakan kepada kami karunia karuniamu yang besar ya Rabb. Karuniakan kepada kami bisa sambung, bisa nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karuniakan kepada kami ru'yatun nabi ya qadatan wa manaman ya arhamar rahimin ya akramal akramin. Ya Allah bihayallah. ya Allah, biha ya Allah bi husnil Ya Allah Allah, Allah Ala hadhihi niyah. wa li niyatin salihah. جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة ببركة النبي ببركة سيدة خديجة الكبرى ببركة أهل الكساء ببركة أهل بيت رسول الله وأحباب رسول الله أجمعين أن الله يقبل الدعوات ويعجل ويعجل بالإجابات ويؤتي كل سائل منا ومنكم سؤله ومأمولة على ما يرضي الله ورسوله وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختمي سيدات النسوان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جهد لنا بال بالنبي الامي وخديجه امي والبطول الختم سيدات النسوان يا حنان يا منان Ya Qadim Al-Ihsan Bahra Judik Malian Jodlana Bil-Ghufran Qabul insyaAllah